Kaitannya dengan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, kita uji kendaraan memang ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan uji kendaraan penumpang dan uji kendaraan barang. Nah, uji kendaraan penumpang ini terkait dengan mudik lebaran. Memang sudah ada beberapa kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor untuk kaitan dengan penumpang. Saat ini, kaitan dengan ujian, ini ada beberapa yang harus diuji. Yang pertama terkait dengan kolong-kolong, kaitan uji awal. Ini kaitan kita melihat kaitannya dengan layaknya kaitan kendaraan. Baik itu kaitan dengan roda, baik kaitan dengan saluran atau oli di sana, atau mungkin kaitannya dengan kincup perahu jinsu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan lampu. Lampu kita uji kaitannya dengan, alhamdulillah, kaitan dengan alat headlight tester. Ini sudah kita upgrade, kita vitalisasi dengan alji yang baru. Lampu botik itu akan mendeteksi kaitan dengan kecahayaan yang ada di lampu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan kincup. Itu kita kaitannya dengan, baik kaitannya dengan roda, itu kanan kiri itu bisa apa, ini yang kita ujikan. Kemudian kaitan dengan pengiriman di sini vital sekali, karena kendaraan bagaimanapun juga kelihatan bagus, tapi belum tentu kaitannya dengan rem ini juga berfungsi dengan baik. Ini yang kita uji. Memang kelihatan uji rem ini sepintas ini kelihatan sulit, tapi memang itu demi keselamatan. Ini fungsi dari uji layak jalan, di pengujian kendaraan bermotor ini sini. Kita ujikan pengujian rem, ini memang harus benar-benar ini remnya itu sesuai dengan ambang atau baku mutu yang ada di dalam. Kemudian terakhir kaitan dengan speedometer. Speedometer juga sama. Jadi speedometer apakah kesesuaian kaitan dengan speedo yang ada di kendaraan dan di tempat kita. Ini penting sekali ketika kendaraan itu kelihatan ini, kalau kendaraan yang bis biasanya tertutup, kedap, ini kan tidak jalan kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata speedometer menunjukkan angka yang begitu besar. Ini yang perlu kiranya dari kendaraan semuanya, baik itu pengujian kaitan dengan angkutan barang, angkutan penumpang, ini kita memang sangat vital kita tangani. Ini yang kita lakukan. Tapi ibu, kaitan dengan penumpang, mengingat ini kaitan dengan mudik lebaran, kita harapkan semuanya ini diujikan ke yang khususnya yang wajib ujian gitu. Ada rem. Rem mana itu? Rem yang kiri, belakang. Tapi setelah itu sudah bisa. Setelah itu sudah diperbaiki, masuk lagi terus lolos. Terus. Ini caranya habis untuk angkutan lebaran ya? Insya Allah buat antar sebut karyawan juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.